Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Benny Nugraha. Semoga Sobat Quest dalam keadaan sehat semua, amin ya rabbal alamin. Sobat Quest, melanjutkan Vlog Quest 3M Ultra Endurance Part 2. Saat ini kami dalam perjalanan dari CP2 Magelang kilometer 120 menuju ke CP3 yang kami rencanakan di Daroh Mbawen kurang lebih di kilometer 180. Perjalanan ke CP3 ini cukup berat guys, di mana saat ini cuaca terik dan dari Secang merembet terus melewati tanjakan dan rollingan daerah Betono Jambu hingga mencapai puncaknya di Resto Kopi Eva. Profil elevasinya sebagaimana terlihat di layar, segmen tanjakannya kurang lebih seperti ini. Oke guys, langsung saja kita cus, simak perjalanan kami di vlog kali ini 3M Ultra Endurance episode 3 Perjuangan Berat di Jalur Uji Stamina Magelang Ambarawa. Kami berada di Magelang, ini melewati persimpangan Tugu Adipura atau Patung Adipura ya. Nah ini sayang sekali kondisinya, kami sekarang tinggal berlima. Barusan sampai Ojak, kondisi paha kiri ototnya tertarik sehingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan, kayak terpaksa harus wes pulang ke Jogja sendirian. Maaf deh, kami nggak bisa mendampingi. Semoga perjalanan pulangnya lancar deh. Kita ketemu lain waktu. Tetap semangat deh. Kami berlima lanjutkan misi. Nah, saling berdoa saja semoga semuanya lancar sampai finish sebab tujuan. Ini saya beralih posisi. Ini arah Secang mulai rembet ya rutanya sudah. Nah, saya pindah ke sisi atas sweeper guys. Ini di belakang teman-teman saja sambil satu ngalas-ngalasi ya di belakang. Oke guys, lanjut guys arah Secang. Secang ini masih aman, komplit utuh garisan. Kita akan coba kita pertahankan. Jadi, nah ini Bukit Damai. Cuaca mulai mendung, mulai sejuk. Tadi waktu di daerah Mungkit perpoyukan juga panasnya minta ampun, ini sekarang sudah mulai menurun temperaturnya. Agak mendung, anginnya juga sejuk. Sesuai-sesuai ini asik bisa untuk pemulihan. Saya ini dan Sakra ini, Sakra, Seterong. Tiba-tiba sudah muncul di samping saya ini. Entah dari mana. Oke, kita ini masih turunannya arah ke Kopi Eva ya. Turun nanti, nanti harus membayar guys. Nah, sudah turun dulu. Baru itu dia, dapat ganjaran. Nah.
tanjakan, ada tanjakan. Klik hari ini, ringan. Jambu kalau nggak salah, kalau nggak salah juga sih. Semarang. Saya ke kiri arah ke Pasar Sumawono. Sampai di tanjakan tertinggi ini, puncaknya ini Kopi Eva, guys. Di depan itu nanti kita lanjut saja. Ini setelah ini turunan panjang kita nikmati, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan. Satu yang paling saya suka dari sepeda saya ini, guys, handlingnya mantap ya, presisi. Ini yang paling diunggulkan dari VCR ini, lincah, ringan, handlingnya presisi, guys, bisa dikontrol. Thank you.
tanjakan yang curam nih, kalau dibalik ya, ini turunan curam ya. Turunan panjang dan curam dari langkah saya ke barat. Hati-hati curam. Saat ini kami berada di depan persimpangan Tol Ungaran menuju Mbawen. Kondisi lalu lintas ramai pol, padat mungkin karena weekend ya guys. Nah tadi karena beberapa teman tercecer di belakang, kami sempat berhenti cukup lama regrouping di Ambarawa. Saat ini formasi sudah kembali lengkap berlima. Kami melanjutkan perjalanan menuju CP3. Nah saat ini sesuai yang terlihat di layar, waktu menunjukkan jam 2.57. Nanti sesampai di CP3, kami akan manfaatkan untuk istirahat, sholat, dan makan. Perjalanan dari CP2 Magelang cukup menguras stamina ya guys. Saat regrouping tadi, saya nunggu di angkringan, sempat ngeteh dan makan gorengan, tapi tetap saja tidak mengenyangkan. Pokoknya nanti di CP3 harus makan besar guys. Perut udah lapar, minta diisi nasi. Cerita sedikit ya, tadi di daerah Jambu, Mas Edi dan Bisma sempat tertinggal. Ternyata ada sedikit masalah kaki kram. Alhamdulillah saat ini sudah terkondisikan dengan baik. Teman-teman yang lainnya, Mas Anggi dan Jaka, alhamdulillah kondisi masih tetap prima. Kanan mas. Oke, kelas satu tingkar. Arah Boyolali. Kita mau. Kita mau.
Ya, ya grojong. Ini nanti nanjai cuma di Tengaran. Oh ya. Eh, sana banyak ya. Nah, ini jalannya. Ya, lebar banget. Ya, ya lebih lebar, lebih halus. Ya dulu itu saya ke Duku Semar itu kayaknya saya lewat kota itu. Kemarin saya sempat mau lewat kota mas, gak usah, karena aku ada terus. Oh iya. Gak pas malam-malam gitu mas. Iya. Aman pak jalannya, tapi ya mas. Ini warung makan mas. Mana? Ini? Manut. Jika kita baru nyari tempat makan sih. Tadi baru sholat asar tapi belum tempat makan. Ini mau nyari satu tempat makan. Karena sudah waktunya ini CP3. Yuk! Nyari tempat makan yang sederhana sesuai kantong pelajar. Ya makan siang menjelang siang. Kasihan deh. Harusnya robot kan. Wah, wah, sengkil. Semangat. Aduh, Bu. Alhamdulillah, akhirnya CP3. Saatnya makan kenyang, refill energi untuk pulang. Kami makan dulu ya guys. Vlog episode 3 saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Episode terakhir, Quest 3M Ultra Endurance, drama perubahan cuaca dan gaspol tarik sekuatnya arah pulang ke Jogja. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak vlog ini. Tetap dukung channel Benny Nugraha dengan cara subscribe, like, share dan aktifkan lonceng notifikasinya. Masukan dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum, salam sehat, salam semangat.